Kamu kenal dulu dari kecil dia sampai sekarang mau pacaran apa? Kalau kenal mas, kalau mas, kenal ya? Gimana? Gak sama lu. Gimana? Dulu kan perlu. Dulu. Nah kalau sekarang udah gini gimana? Itu sama perempuan ini. Bahasa Jawanya gak tahu lah saya, tapi kayak gitu kamu bilang tadi kan? Nah itu kok punya niat kayak gitu, kenapa? Itu hilang pikiran. Saat kejadian di Cigandu di pantai malam-malam itu, iya. Perempuannya ketawa apa gimana? Ya, ya, ya itu yang nggak nangis. Hah? Terus ngapain ketawa? Enggak nangis, enggak tapi enggak terus gimana dong ini? Itu pak, sama itu pak. Jadi Cigandu sama pos, berarti yang bolak-balik itu di pos-posan terus. Iya. Jadi sementara ini kan masih diperdalam oleh unit PPA Satreskrim kami. Hanya saja data awalnya memang menjurus ke arah pencabulan di bawah umur, Mas. Karena diawali dengan perkenalan yang sejak kecil, kemudian setelah mereka sama-sama beranjak dewasa saling suka, mereka lupa kalau yang perempuan ini masih umur 13 tahun. Termasuk yang laki-laki ini mungkin karena sudah terlalu cinta betulan, akhirnya pada suatu saat itu menurut pengakuan tadi yang kali pertama itu mereka berjalan menggunakan sepeda motor milik yang laki-laki, akhirnya laki-laki punya istilahnya punya rencana membawa ke daerah pantai Cigandu tadi seperti itu. Nah di sanalah menurut pengakuannya yang terjadi pertama sekali. Kemudian yang lanjutnya dilaksanakan di kos-kosan yang lelaki ini seperti mas. Pelaku itu kan dijerat dengan apa? Dijerat dengan pasal pencabulan anak di bawah umur mas. Ancamannya? Ancaman hukuman 6 tahun.